Pemerintah Kota Blitar resmi mencabut izin padepokan Nurza Sejati milik Samsudin Jatab atau Samsudin. Penutupan itu berdasarkan hasil peninjauan ulang izin. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mengatakan hasil tinjauan yang telah dilakukan Pemkab Blitar menemukan sejumlah kejanggalan izin dengan praktik yang dilakukan Gus Samsudin di padepokan beralamat Desa Rejowenangun, Kecamatan Kademangan tersebut metode rukiah yang dipakai menyembuhkan pasien oleh Gus tidak sama dengan izin yang diajukan yakni panti pijat atau terdaftar sebagai penyehat tradisional pemijat. Dicabut izinnya dari dinkes sudah mencabut maka dari dinas perizinan juga mencabut ujar Rahmat Santoso di Pendopo negara pada Selasa 9 Agustus 2022. Selain itu, kesalahan izin praktik pengobatan yang berbeda dengan kenyataan di lapangan, pelanggaran juga terjadi pada letak bangunan. Lokasi pada bukan norda sejati yang dipakai untuk menabung pengikutnya ternyata tak memiliki izin juga. Gusam Sutin menggunakan rumah dua lantai di ujung persimpangan masuk sebagai lokasi panti beceknya. Pelanggaran izin lainnya terletak pada aktivitas menyerupai pondok pesantren di Padepokan Noradza Sejati. Para pengikut Gusam Sutin diketahui makan dan tidur di tempat tersebut. Aktivitas pondok pesantren dan majelis taklim tidak sesuai dengan dua peraturan Menteri Agama meliputi nomor 29 tahun 2019 tentang penyelenggaraan majelis taklim dan nomor 30 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pesantren. Kalau mau buka usaha pondok ya nanti izinnya di Kemenak Tok, pada akan disakil ujarnya. Rama Santoso mengimbau masyarakat tak melakukan tindakan anarkis selama pada pekan nerza sejati ditutup. Gus Sutin dipersilakan membuka kembali tempat praktiknya selama izinnya telah sesuai dan terpenuhi.